Halo guys, malam ini hujan-hujanan, aku ke tukang potong langganan gue gitu. Kita sudah sampai di tempat potongnya, namanya Lek Kliwon. Tadaaa, ini dia Lek Kliwon. Ini tukang potong pribadi saya dari sejak saya masih TK. Rek, tangandani yo. Ketan yo ketan, dele yo dele. Mantan yo mantan, mati yo bene. Dari TK sampai sekarang masih setia ke Lek Kliwon. Karena model rambut saya ini langka guys. Di belahan dunia manapun tuh gak ada. Jadi yang bisa motong tuh hanya cuman Lek Kliwon doang. Dan guntingnya itu gunting khusus guys. Guntingnya ini tuh harus yang super ekstra dari bahan mutiara air laut paling dalam itu baru tegas. Gunting saya itu baru mempan. Ya seperti ini before, nanti kita bikin before after. Ini seperti ini sebelumnya bentuknya rambut saya cakadul rakar wanis pokoknya terang genah kayak gini. Nanti kita lihat hasilnya ya guys. Wih, tempat duduknya guys, tempat duduknya itu mewah sekali guys. Ini terbuat dari bahan kayu, dari bahan kayu ini namanya kayu. Nah ini kemulnya, ini yang saya suka, ini kemulnya. Kemulnya itu selimutnya buat kalau dipotong itu langsung otomatis saya bisa ngantuk. Tengkluk mus gitu. Tengkluk mus biar geletak karena turu. Anget soalnya. Kowe iki nyopo to, Pak? Foto-foto aku. Ini dia dari tadi enggak motong-motong, malah ikutan rekam video ini rak yo gendeng stres to. Aku iki dipotong rambut iki lho, sak nggo syuting mengko je. Before sebelum potong, guys. Halo guys. Potong rambut tuh langkah pertama digoi kemul guys, selimut khusus buat potong rambut. Paling suka kalau potong di sini tuh kayak gini guys, kemulnya itu anget gitu loh guys. Hujan-hujan kan dikemuli gini tuh awalnya langsung ngantuk. Semprot dulu langkah pertama, disemprot dengan cairan formalin. Katanya Lek Kliwon ini biar awet gitu. Biar awet. Awet opo sih. Usuh. Rambutku disemproti ngono kuwi. Jare nganggo ibu kok ngen cepet tukul neh rambut e. Ben cepet potong neh, guys. Oh, anteng ya, anteng. Aduh, ya Allah. Aku yang gue masker bareng ya Superman ngono malan orange. Oh, dari si naksir jari walah yun tukang potongnya sombong aja. Aku masker dan ada si naksir. Kayak si naksir sopong. Aku nyuruhnya cewek potong rini kok. Oh, jangan suruh-suruh kok. Oh, jangan suruh-suruh kok. Gini, Pak Kemas. Tukang pulsa samping. Wah, kalau tuh kesok-kesok kalau barang lo aja. Oh, gitu. Buat sing kalem toh. Aduh. Awalnya pindah tenan guys, dipotong harus dikemuli ini. Gitu.
malah micek. Saking penake lho guys, dipotong lek kliwone. Walaupun dhek motongnya nganggo mesin, tapi tuh rasanya tuh lembut gitu. Lembut kayak sentuhan wanita. Jancu ini cici aku cici sama mas. Dan kenapa potongnya lek kliwone tuh sentuhannya lembut gitu. Anget gitu, apalagi tambahin selimut andalannya ini dan tambah syahdu kayak wone udan angler iso-iso tunggu baru ya. Wah, pesit Tukeran guys, ngantuk aku malah. Penang-penang potongnya mengandung sesuatu tenang aja. Aduh, pokoknya aja masih ngantuk ya? Masih ngantuk gue. Cari nih guys, baru potong kayak tipe penny, baru terus disusoni, cantuk, gemuk. Kamera masih mau potong nih, potong mas? 2004. 2004, 2019. 15 tahun guys, ngeri. Umurnya mesinnya buat motor ini udah 15 tahun, bayangkan. Terang ngeri dia ya. Sing dowo hobi rezeki saya ini ya suwi. Tapi lah ya servis terus toh. Mau servis. Nah, mesinnya di servis, uangnya di servis lah. Oh, sementara ora, wis tak sampe. Uangnya lho rasa di servisnya ora apa-apa, besok sabar. Gue nak yang nemu yang nyertis. Oh, apa itu? Oh, lah, ini orang tak penjahat ini ya, ini. Ya, malah WC itu tau meneng-meneng. Stainless itu di jantungnya. Wah, buka hati. Wusuh, tuh. Wusuh! Walalah! Juga hati malah kata. Kata Cek. Tapi emang harus jadi sepura. Jadi sepatu pun. Kenapa ya, potongnya nanti gini juga, gue sepatu. Enak potong ke rumah, rata leye-leye ini ya, leka. Eh, siapa? Gak belatar. Oke, leye-leye, potong. Itu sih. Gue juga tiba. Wah, wis gayeng guys, wis kita ganteng guys. Wes ini, labu wes. Ingin itu terus. Potong dulu kan. Wah, potong dulu kan. Kalau cepat terus main. Ini ya. Buruk ketawa enggak? Coba. Ini ketawa enggak? Taksi. Bah, tadi semua. Ini cuma itu di mainnya. Ini kan. Ini orang mana? Ke sana. Sini. Coba sama. Ini dia. Kulit dikit tangan enggak rambut. Wis gunting rumputnya metu meneh. Gunting andalane lek kliwon nih, gunting rumput. Untuk boyo. Wes tak oke, sampai di. Berhenti. Nah, kita mau pengajian sini. Oke deh, sudah selesai. Tada! Kita lihat hasil potongan kita, guys. Wah, di anu sih. Cok lagi sih rambutnya. Terus isi, sampah-sampahnya rambutnya bertebaran semua, terus isi. Terus nanti kasih bedak juga. Biar nanti, mau kan semua bintang. Apa? Isi. Kita lihat hasilnya, apa di blok barang, apa lagi ya sih? Oke bro, kebutnya, wah, tara, inilah hasilnya.
inilah Made in Kliwon. Keren lah guys, ganteng lah guys. Ganteng lah ya. Murah aja guys, cuma 9.000. Cuman ini kamera selfie pakai HP, jadi aja kelihatan aja. Ini aslinya itu 9.000 guys. Alah kok. Ganteng tiga tukang potongnya. Ayo jelas ganteng tukang potongnya aja. So motong dewe ndak dino. Kene motong setahun pisan lagi potong. Oke guys, inilah hasilnya potong kita hari ini. Keren banget kan? Yang tadinya semberawut amburadul sekarang wis wow, perfect. Ini aku TikTok udah enggak mau cara ini. Sokir wis ilang kok. Wis ilang kok. Wis tambah dawa sentak. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian pengen potong seperti saya, kalian bisa kesini ke Klaten. Alamatnya di Kali Kuning Ngemplak Kali Kotes Klaten. Kalian bisa kepo kesini yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Makassar. Pokoknya kalian wajib ke Klaten, ke tukang potong rambut Lek Kliwon, potong rambut remaja. Kalau pengen tahu nomor HP-nya, ini di sini ada nomor HP-nya, guys. Itu ada nomor HP-nya dan ada WA-nya juga yang mau kepo-kepo. Dan Mas Lek Kliwon ini jomblo, guys. Kalian yang belum subscribe channel YouTube Klaten, silahkan klik subscribe, tombol di bawah, like, dan jangan share. Kalau kayak gini jangan di-share dan komen apakah hasil potong rambut saya kali ini keren apa tidak? Monggo di komen di bawah. Tara ganteng, gue ganteng guys, gue sekarang ganteng banget, bayangkan gitu loh, gue ganteng, what's up bro, merasa semangat.